sih, Mon. Ini cuma kebetulan aja karena film Ninja Hattori udah tayang, Mon. Apa? Nonton dulu. Oh, no. Wah, kau bereskan ya sekarang juga. Aku malas itu beresin punya Mon. Lah, 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 lah. Siapa juga yang suruh kamu beresin, Mon? Aku bilang, entar aku bereskan. Tapi ini film sudah tayang. Sabar 30 menit aja kok susah. Loh, 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 loh. Oh, aku yang salah. Ini makanan kau ya? Beresin juga cuma beberapa menit. Wah, wah, ini anak ini kalau ngomong sudah mulai gak masuk akal ya. Kamu itu kalau lagi nonton opa-opa juga kadang-kadang suka lupa ini, lupa itu. Telepon aku aja gak diangkat. Aku aja gak pernah marah tuh. Loh, itu beda dong. Ini kan di rumah aku. Ya suka-suka aku. Lah, lah, gak bisa gitu dong. Wah. Itu namanya egois. Itu namanya mau menang sendiri. Gimana mau menang sendiri? Boleh punya privasi. Oh, nah, no. Terus sekarang aku pengen minta nonton dulu baru beresin. Kok kamu cari ribut? Apaan sih kamu ini? Sekarang kamu akan ada di rumah aku kan? Huh? Harus ikut peraturan aku dong. Oh gitu. Jadi kamu itu anggap aku seperti orang luar gitu. Oke, okay, aku pergi. Bye. Pergi sana. Di sini gak butuh. Emang siapa butuh siapa? Si Atun itu benar-benar deh bikin aku kesel. Aku butuh melepaskan stres nih. Baiklah, aku akan ke tempat Profesor Oon aja deh. Si Momot itu hari ini gak tahu salah makan apa ya. Asli sewot banget. Jadi kesel aku. Baiklah, aku akan ke tempat Profesor Oon aja deh. Oke. Okay. Kalian berdua kesini mau ngapain ya? Kok sepertinya kalian lagi berantem ya? Itu masih momonnya lagi nyari ribut, Profesor. Wah, apaan kamu, Tun? Kamu yang nyari masalah malah bilang aku. Nah, please deh. Ini anak. Profesor, aku butuh alat melepas stres. Gak tahan aku kayak gitu. Aku juga. Oke. Jadi aku ada alat melepas stres, tapi ini cuman satu aja. Siapa yang akan aku pinjamkan duluan ya? Aku duluan, Profesor. What? Karena aku duluan sampai sini dan aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur gara-gara masalah ini. Aku, Prof. Aku bukan cuma nggak bisa makan dan tidur. Aku juga nggak ada buat untuk makan ciki lagi. Oh, no. Kamu jangan bawa-bawa ciki ya. Wah, suka-suka aku dong. Oh, oke. Aku sudah mengerti. Daripada alat pelepas stres ini, aku ada alat lain yang lebih bagus. Gimana? Hah? Alat apa, Profesor? Pokoknya alat ini pasti bisa berhasil membuat kalian bahagia kembali. Oke, baik. Tapi ingat ya, setelah memakai alat ini, kalian harus bisa menyelesaikan tantangannya. Huh? Kalau tidak bisa, kalian akan selamanya terjebak di sana. Udah, gak apa-apa, Profesor. Asal tidak berurusan dengan si Momon, aku bisa. Siapa juga yang mau urusan sama kau? Ayo, ya, Profesor. Okay. Baiklah, siap-siap ya. 1, 2, 3, let's go! Ini di mana ya? Loh, kenapa ada kamu di sini, Mon? Kamu kenapa di sini? Ini di mana, Won? Ya di mana ini? Ya ampun, dalam obi-obi ya. Coba aku lihat dulu. Okay. Loh, ini nggak bisa jalan ini. Di mana nih jalannya nih? Nggak bisa jalan. Oh iya, nggak bisa kebuka. Oh iya, iya. Loh. Jembat kau di sana ya? Bye-bye. Apa? Ngapain kok aku masuk sana? Aku nggak bisa keluar. Nggak mau aku. Nomor apa sih ini? Gak usah. Nomor apa ini? Nomor apaan ini? Loh. Ya ampun. Aku bukan mau bantu kamu ya. Itu cuma kebetulan aja. Ini anak ini. Ya ampun. Tunggu dulu. Jangan-jangan ini adalah obi di mana harus butuh kerja sama dua orang. Kita dijebak sama profesor. Ya ampun, jadi gimana ini? Gak bisa sendiri. Gak bisa. Aduh, aku lagi malas lagi berusaha sama si Momon. Kau bantu dulu bukain diri nih. Udah cepat. Udah, kamu ambil itu yang warna merah itu. Udah. Ya, aku jalan. Bagus. Ya ampun. Ya udah, bentar. Aku malas dikerjain sama kamu. Kamu yang jalan. Oke. Ya ampun. Makanya jangan kau begitu ya. Udah cepat, bentar itu. Kalau aku suruh kau lakuin, lakuin ya.
Mama, Bang, enggak mau. Eh, kalau kamu aku di sini. Kita enggak usah keluar sampai selama-lamanya di situ, Bang. Ayo cepet lo. Ya ampun, ini anak ini. Suka kali cari ribut lo. Pencet dulu lah. Ya ampun. Anak ini nyari ribut kali lo. Cepet kau jalan. Oke, selanjutnya ini apa-apa ini? Mon, pencet itu, Mon. Pencet. Pencet gak? Ini anak ini. Lewat terus. Ada yang pencetin. Bagus. Aduh. Ya ampun. Iya. Dipencet dirusakin pun apa nih anak. Oh ya. Gundul kau bantu ya. Aku gak mau kau bantu ya. Tenang. Ini anak ini bener-bener. Pengen bantu kau. Dia udah pencet itu. Aku akan jalan. Pencet. Ya cinggol pula dia. Kau menikmati kemana? Pencet dulu hijau. Ya ampun. Ini anak ini. Oke, kita ke kuning. Terima kasih Fojan, kamu anak yang the best. Oke. Ini. Sini. Ya udah. Tapi ini bukan buat bantuin kamu ya, karena aku pengen keluar dengan cepat, Noah. Aku juga gak mau kok. Oke, ini apa-apaan lagi sih ini? Kau nggak usah ikut-ikut aku ya. Tolong. Ngapain aku ikut kamu? Sorry ya. Itu hijau tuh tadi di sini. Aduh, ya ampun. Kalau mau buka yang benar dong, jangan kayak gitu. Aku jadi kejedut kepala aku pun gitu loh. Makan tuh sana. Terus apa lagi nih? Ini warna biru di sini. Coba kita pencet. Ada keluar sesuatu kan di sana? Gak ada. Gak usah kau tanya. Kamu butuh warna apa? Ngomong dulu lah. Kalau nggak ngomong malah aku tahu. Apa? Ping. Ngomong dulu atuh ganteng. Atuh jelek. Gak usah. Aish, ini anak ini. Ini aku bantuin karena aku gak mau terjebak sama kamu ya. Tuh. Siapa pula yang mau terjebak sama kau ini kayak Gak mau aku terjebak sama merah, kamu. Merah, cepet kau jalan. Cari apa? Merah? Coba buka merah, cepetan. Oi. Ampun. Kau bilang tolong lah. Gak mau. Kita di sini sama-sama butuh ya. Kira aku pengen. Gak pengen. Siapa juga yang pengen sama kau ini? Tuh. Geri. Goyo. Tuh, kuning. Cepat kau tarik kuning. Jangan lama-lama. Capek ini. Ini yang terjadi, guys. Kalau kalian berdua disuruh kerja sama. Tapi capek, kalian itu... Merah. Ya ampun. Tapi kalian tuh ribut kayak gini ya, guys. Ya. Tidak bisa loh. Kenapa? Karena momen terlalu egois. Kita mau bantu. Egois ya. Dari tadi ku bantu. Kau gak bantu aku ya. Alah, banyak ngemeng lah. Oke, orang ganteng mau lewat. Oke, siap. Oke, ini selanjutnya di mana ini ya? Ya ampun. Apa ini? Kita udah pencet ini, emang kenapa? Maksudnya? Aku jadi punya tenaga dalam ternyata. Aku jadi biru, kamu jadi merah. Begitu baguslah, aku memang gak suka satu warna dengan dia. Siapa pula yang mau satu warna sama kau? Kok kenapa kamu hilang, weh? Melingkoi dia. Aku senang melingkoi. Ayo cepet, jangan lama-lama lah. Kayak gitu aja lama loh, bener-bener loh. Habisin waktu sekali loh, si Momon ini loh. Gak salah kau. Pencet itu. Buka pencet, Pija, yang betul. Sini, cepat. Yang betul. Enak. Sekarang taruh lagi kepala kau itu. Ya ampun, terlaluan sekali guys. Iya. Pulang kau ke sini. Kok yang bener dikit dong, aku malas lama-lama di sini loh. Kau ngomong itu yang bener sih, dari tadi kau ngomong itu bikin kesel aja tau. Ya ampun, jadi kamu mau nyari ribut di sini, Mon, ha? Kenapa kau pencet? Iya, aku mau nyari ribut, kenapa? Ya udah, aku gak mau pencet, aku ngambek. Gak mau, di sini aja kita seram aja. Gak usah. Bye. Si Momon ini bener-bener nyari masalah. Kesel banget deh. Kita jadi gak bisa keluar kan dari sini kan. Aduh, aku lapar banget deh. Tadi belum makan loh. Aduh. Ya ampun, si Momon lagi lapar nih. Memang sih deh tadi kita cuma ribut. Aku lupa kayaknya dia belum makan deh. Tadi cuma aku doang yang makan. Guys, gimana nih guys? Apakah aku harus berbaikan dengan si Momon? Kalau kalian setuju aku berbaikan dengan si Momon, coba kalian kasihkan line dulu ya guys ya. Coba kasihkan line dulu guys. Apakah harus berbaikan dengan si Momon? Sepertinya kalian setuju aku berbaikan dengan dia. Baiklah, aku akan berbaikan aja deh. Okay. Nih, Mom, dah keluarlah. Udah terbuka. Oh iya. Udah. Ayo, Tul. Oke, kita cuma perlu lewatin ini ya, Mon ya. Kau ngapain bantu? Tadi bukannya kamu kesel ngambek. Soalnya kamu kan udah lapar. Tadi kan kamu belum makan. Ya udahlah, aku bantuin kamu, Mon. Yuk cepat. Tul ternyata orangnya baik ya, perhatian. Ya udah ya, Tul. Yuk. Makasih ya. Ayo cepat-cepat, Tul. Kamu pasti bisa. Iya. Ayo, Mon, cepetan, Mon. Oke. Iya, begitu ya. Nah, kalau gitu kan gampang-gampang. Ayo cepet, Mon. Kamu tinggal naik ke atas aku.
Oke, sekarang aku juga ya. Sebenarnya permainan ini gak susah, guys. Asal kalian bisa kerja sama aja, guys. Oke? Gak boleh loh, kamu gak boleh di sana, Mon. Oh, sepertinya iya, kamu harus ke tempat aku dulu. Bagus ya. Ayo, kalian ini pasti bisa. Dua orang. Ya ampun. Udah, satu orang. Oke, siap. Oke, Mon. Oke, siap, Mon ya. Oke, siap. Oke, di sini aku mohon sabar. Ah, itu ada dua orang tuh. Siap. Oke, siap. Oke, kan? Kalau kita kerja sama seperti itu, dunia mah tenteram. Udah, kok jangan menyeng-menyeng dulu. Oke, di sini aku di sini, kamu yang naik ke aku langsung loncat ke merah, Mon ya. Oke. Oh, jangan meninggoy kau ya. Tolong jangan jadi beban, Mon. Ah, itu ya. Terus aku gimana ini? Loh, kita harus loncat ke kamu. Oh, gini. Serius? Serius kah? Ya, kita akan mencoba percaya saja kepada si Mon. Kurang masuk maksudnya, bukan masalah gerak itu loh. Baiklah guys, kita sampai di sini lagi dan saatnya kau meloncat. Semoga kali ini bisa. Oke, kamu pencet itu Mon dan keluar di sana dan aku akan masuk ke dalam yang kamu masuk dulu. Gak bisa loh, ini obatnya ini harus ada dua orang kah? Masuk Angelin. Kamu pencet warna biru Angelin. Pencet dulu. Ya ampun, kasih aku robak. Oh no Mon, gimana itu Mon? Ya ampun, minus sekali akhirnya. Oke, siap. Oke. Ya ampun Mon. Yang merah gimana itu, woy? Yang merah. Tunggu. Oh, aku tahu. Masuk kepalaku. Gak berani, cepet. Aku takut. Ya ampun, udah habis waktunya, Mon. Cepat. Oke. Nah, pakai kau itu otaknya, Mon. Oke, ini adalah yang terakhir. Kita akan coba lihat apa yang terjadi. Oke, dia pencet itu dan jalan terus. Dan apa yang terjadi, warna biru. Kita ini dorong dulu ininya. Dorong dulu. Nah, dorong dulu, awas dulu. Ya ampun, pencet dulu hijaunya. Weh. Nah, cepat dorong ya. Habis itu aku akan ke bawah untuk pencet warna merah. Ayo jalan. Push. Percayalah kepada aku. Push. Ah, jangan jatuh ya. Kalau jatuh itu di tepuk pantatnya ya. Oke, siap. Ini namanya kerja sama tim ya, guys ya. Kalau kita udah kerja sama tim, pasti semua pun apapun pasti beres. Oke, siap. Nah, begitulah caranya ya. Oke, kita pencet. Tinggal, woi. Angelin, kau di mana Angelin? Sepertinya dia sudah menghilang. Menghilang dia, Mon. Kayak disuruh maknya itu ya. Oke, guys. Ini bukan jadi permainan dua orang, guys. Kalian lihat jadi berapa? Jadi 6 orang. Luar biasa ya. Jadi ceritanya ini susah banget. Untuk di sini rame ya. Jadi kita bisa dengan gampangnya kita bikin seperti itu, guys. Dia tuh udah mulai jadi. Oke, satu lagi. Kalian jangan lepas dulu yes. Sampai aku 5 ya. Ini berapa orang? 5 orang, guys ya. 5 orang ya. Oke, kita akan sampai kelarkan di sana. Tunggu ya. Jangan majuin dulu sampai aku sampai berhasil menyebrangkan itu si bola-bolanya, guys. Oke, kita akan langsung kasih ke ujung dan kita akan paskan dia, guys. Oke. Oke, siap. Sekarang aku coba ya. Kalian jangan gerak dulu di sana. Oke, inilah penentuannya, guys. Apakah ini bisa lolos atau tidak? Kita akan tunjukkan. Oke, Mon. Lolos ya, Mon ya. Kita turunkan ke sini. Oke, Mon. Ayo, Mon. Sini menjalani. Ya ampun. Stop. Kenapa kau pencet itu bolanya tadi ya? Kepencet. Jangan pencet bolanya sekali aja. Sekali aja bolanya. Yang penting dia bisa sampai sini udah aman itu. Oke. Kita masuk ke sana. Iya ampun. Masukin. Eh, awas tuh kakinya. Oke, yes. Kita lolos. A few moments later. Mon, aku minta maaf ya. Harusnya aku bereskan dulu sebelum aku nonton. Aku yang salah, Tun. Harusnya aku bisa ngerti karena ini hanya masalah kecil. Ngapain juga dipermasalahkan? Aku minta maaf ya, Tun. Nah, gitu kan bagus. Jadi sebenarnya nggak ada siapa yang benar, siapa yang salah. Yang paling penting adalah bisa saling memaafkan dan saling mengerti. Maka semuanya akan beres. Iya betul sekali. Wah, aku udah ngantuk nih, mau pulang tidur. Pulang. Beresin dulu ya makanannya. Oh iya, betul, aku lupa. Oke deh guys, jadi sekian dulu video kita pada